everybody, it's Paul Pawelli greeting you for another episode here of Buddy Talk, where today I'm in the middle of a rice field, and this rice field is actually on the Island of the Gods. Yes, I'm currently in Bali with the entire squad, and today I'm hoping to catch up with Ibu Bintang Puspayoga. She is the Minister for Women Empowerment and Child Protection here in Indonesia, and she also happens to be the very first Balinese woman to ever be elected minister. So let's get to know her a little bit better, and we're also going to talk about some of the latest issues that we've been seeing in the news lately. So stick around for all that and more coming up on this episode of Buddy Talk. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya udah mengundang tim Barito ke sini. Kami senang banget udah bisa jalan-jalan ke Bali akhirnya. Bu, mau ngobrol-ngobrol sedikit boleh ya di sini? Oh, dengan senang hati. Oke. Okay. Nah, Bu, ini kan kebetulan baru saja Ibu dan umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi. Betul. Buat Ibu sendiri, apa aja sih refleksinya dari satu tahun kemarin ini? Kalau kita bicara Hari Raya Nyepi ya, ini tentu adalah momen yang sangat amat baik untuk kita evaluasi diri, kemudian introspeksi diri, sehingga satu tahun ini adalah satu tahun untuk kita introspeksi diri, tentunya ke depan kita harus lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Benar, dan kalau dari Ibu sama keluarga Ibu, apa aja tradisi-tradisi yang dilakukan biasanya kalau Hari Nyepi? Kalau kita tradisi ya, saya dengan keluarga, mungkin kalau tradisi aktivitas yang kita lakukan dengan keluarga ini tidak akan jauh beda dengan aktivitas yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Selama kalau kami di Bali, karena kebetulan hampir dari 2014 ya, dari suami saya pada waktu itu diberikan amanah menjadi menteri. Demikian juga kita harus tinggal di Jakarta. Mungkin aktivitas-aktivitas rutin seperti Nyepi, harusnya rangkaian Nyepi itu kan ada aktivitas melasti, okay, ada aktivitas ngerupuk, dan puncaknya sendiri ada perayaan Nyepi, yang itu kita rangkaian itu yang harus kita lakukan. Karena dari perayaan Nyepi ini ada 4 tantangan, okay, yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu yang kita sebut dengan Catur Brata Penyepian. Ini adalah ajang bagi kita untuk sekali lagi introspeksi diri, bekerja dalam kesunyian. Nah, inilah momen-momen yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan sebagai umat Hindu di Bali. Iya, gitu kan. Berarti kurang tepat ya, Bu, saya nanya aktivitas apa yang dilakukan, justru sebaiknya tidak lakukan apa-apa hari ini. Kalau pas puncak acara Nyepi kan, kalau puncak acara Nyepi, kalau rangkaian Nyepi itu seperti itu. Sangat kan ada ya. Melasti karena melasti itu kan apa, masyarakat semua umat Hindu datang ke pusat air, katakanlah itu laut ataukah itu danau, itu untuk membersihkan diri, yang namanya Buana Agung, Buana Alit ya. Buana Alit itu adalah manusia itu sendiri, kita sendiri, kemudian Buana Agung ini adalah alam sekitarnya. Ngomong-ngomong mengenai Bali sendiri nih, Bali kan setelah pandemi sudah akhirnya melewat, dan kita juga bisa lihat kegiatan sudah kembali seperti normal. Pendapat Ibu mengenai Bali saat ini kondisinya seperti apa? Saya sebagai orang Bali, astungkare ya, alhamdulillah Bali sudah menggeliat luar biasa ya. Dengan 2 tahun pandemi ini, saya sangat merasakan, walaupun saya ada lebih banyak aktivitasnya di luar Bali sebagai orang Bali, tapi sangat merasakan sekali bagaimana beratnya Bali di masa pandemi ini. Karena Bali
hidupnya dari pariwisata. Dan itu pun salah satu contoh kecil yang saya sampaikan, seorang satu keluarga, dia adalah pelaku usaha UMKM ya. Kemudian dia salah satu perajin tenun, kemudian suaminya adalah pelaku pariwisata. Nah, pada waktu itu kan semua hotel-hotel ditutup. Benar. Yang akhirnya mereka PHK. Kemudian para perajin situasi sulit, siapa yang membeli kerajinannya? Benar. Nah, di sana sampai membeli susu anaknya pun mereka sangat sulit. Itu yang kita rasakan. Tapi astungkarenya dengan pandemi berangsur-angsur membaik. Kita melihat juga event-event internasional luar biasa semuanya di Bali. Benar. Ini betul-betul kita patut syukuri sebagai orang Bali. Bali sudah mulai menggeliat. Gitu. Nah, benar, saya juga setuju. Sempat sedih di sangat amat sedih. 2020. Yang biasanya Kute, Canggu, Seminyak yang ramai hirup pikuk, kayak kota mati. Benar, kan? Betul. Nah, sekarang udah sangat beda. Nah, di hari Nyepi, hari raya Nyepi ini salah satu aktivitasnya, dan ibu saya dengar lumayan jago nih, adalah menjejahitan. Benar nggak sebutannya? Iya, kalau menjejahitan itu mungkin. Saya yakin dan percaya semua perempuan Hindu di Bali itu kayaknya bisa menjejahitan. Kalau menjejahitan sendiri, kalau jago saya tidak. Tapi betul-betul gimana ya, dekat Hari Raya Galungan karena kita akan dapat menjejahitan. Itu saya sudah bahagianya luar biasa untuk bisa akan dapat menjejahitan. Dan ini menjejahitan ini saya tidak lakukan hanya di Bali ya. Nah, saya mendampingi suami karena sekarang diberikan amanah, mungkin saya tidak punya waktu banyak. Tapi ketika saya hanya menjadi pendamping suami sebagai pendamping menteri waktu itu, aktivitas-aktivitas keagamaan saya lakukan seperti di Bali. Dimana dengan menjejahitan di kediaman itu saya lakukan, karena ketika setiap hari raya datang itu suatu kebahagiaan bagi saya akan dapat menjejahitan atau membuat upacara, upakara. Nah, walaupun saya laki-laki dan non-Hindu, saya harap ibu bisa ajarin saya juga untuk menjejahitan. Boleh. Kira-kira bisa nggak? Dengan senang hati. Ayo. Kalau berkenan. Ayo kita langsung aja yuk. Iya. Nah, ayo ini silakan dia. Duduk nih. Yuk. Saya taruh ini dulu ya. Iya, silakan Bu. Oke, ini berarti agak mirip kayak ketupat ya. Kalau saya pernah sekali bikin ketupat. Tapi jangan tanya hasilnya. Hasilnya sih rada berantakan. Iya, ada ketupat. Ketupat itu rangkaian dari sesajen juga. Oke. Gitu. Nah, mau belajarnya buat ketupat apa nih? Aduh. Biar saya ajarin. Yang paling simple nih. Yang paling gampang, yang buat kalau beginner, ketupat gitu. Boleh. Okay. Kemudian ada juga yang paling simple itu adalah buat ini, ceper ya. Ceper itu adalah untuk aktivitas sehari-hari untuk canang. Itu persembahan rutin kita. Oke. Itu aja deh kayaknya. Oke. Sambil belajar mungkin Mas, kalau saya ini kan dopingnya boleh dikatakan kopi. Kalau kita sambil minum saya kopi juga. Ya. Oke. Okay. Kebetulan saya juga. Ya, oke. Okay. Okay. Kita sambil ngopi-ngopi. Oke, okay. Kita sambil ngopi ya. Oke, okay, thank you, Nay. Kopinya mungkin langsung. Oke, makasih. Oke, okay, sama-sama. Kita ngopi deh. Oke, okay, sambil. Jadi gimana nih step-stepnya? Kita mau, terserah nih. Katanya mau belajar, mau buat ketupat, saya ajarin. Oke, okay, boleh. Buat... Kalau ini yang sudah hampir jadi nih ya, tapi masih harus dirapikan kan? Betul. Oke, jadi ini gimana? Iya, tinggal tarik searah aja nih. Oke, pelan-pelan. Dari ujung. Kalau jangan tarik langsung, mungkin pelan-pelan aja. Nanti pelan-pelan, nanti kita sehingga dia hasilnya akan jauh lebih bagus. Terus mengikuti saja. Oke, baik. Ini kayak pertama kali saya bikin ketupat, masalahnya saya nggak ngerti cara rapihinnya, nggak diajarin. Cuma diajarin cara selang-selingnya. Oke. Nah, ibu bikin apa? Nanti kalau mau belajar yang gampang okay. juga, itu saya kasih ajarkan untuk buat ini ya, ceper ya nanti ya. Baik. Ya, okay. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol, Bu. Soalnya saya dengar bahwa ibu bulan Maret ini baru saja kembali dari CSW, Commission of the Status for Women. Betul. Itu adalah edisi ke-67. Betul. Yang diadain di New York. Betul. Oke, selain bawa oleh-oleh makanan, mungkin ada oleh-oleh dalam tanda kutip apalagi yang ibu dapatkan di sana? Iya,
kalau CSW yang ke-67 ini kan yang pertama kali ya kalau saya ikuti secara, saya hadiri secara offline ya. Ya tentunya banyak hal sih yang dapat kita petik, tapi kebetulan saja ketika saya hadir secara offline ini, kita adalah keketuaan ASEAN. Jadi banyak aktivitas yang kita lakukan, saya harus menyampaikan statement ASEAN, saya harus mewakili juga di hari pertama ketika pembukaan, kemudian national statement yang harus kita sampaikan juga untuk membawa apa yang kita ingin sampaikan untuk Indonesia. Saya walaupun ini yang pertama, sangat menarik bagi saya dengan aktivitas-aktivitas yang cukup padat yang dilakukan di sana, dan banyak juga yang kita dapatkan inspirasi praktek baik berkaitan dengan isu perempuan, demikian juga terkait dengan isu anak perempuan. Poin-poin yang paling penting yang disampaikan di CSW ini apa aja, Bu? Kalau kita kebetulan tema daripada CSW yang ke-67 ini kan tentang inovasi dan teknologi ya. Innovation and Technology for Gender Equality. Nah, ini yang memang menjadi isu yang menjadi fokus semua negara berkaitan dengan kesetaraan gender. Bener. Gitu kan. Ya, cocok sih ya, apalagi sekarang udah kita harus lebih aware ya mengenai kemajuan teknologi, apalagi di seluruh negara-negara lain di dunia ini. Nah, kalau saya yang saya lihat yang beda di Indonesia adalah misalnya ada perempuan dalam posisi seperti ibu, pasti suka muncul pas wawancara adalah pertanyaan bagaimana cara balance keurusin keluarga sama kerjaan. Itu bukan pertanyaan yang selalu kita dengar kalau iya, laki-laki yang diwawancarai. Pendapat ibu mengenai viewpoint ini bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya tidak adil banget ya. Benar, ngeselin kan? Tidak adil banget kan. Tapi realitanya seperti itu. Benar. Nah, inilah yang perlu kita edukasi ya kepada masyarakat, dan sering kami lakukan seperti itu, sosialisasi seperti sebenarnya dalam rumah tangga itu, karena kaitannya kan kita di ranah publik, kita adalah teamwork. Kita laki perempuan mempunyai tanggung jawab yang sama. Apalagi kalau sekarang ini, sampai saat ini, mungkin Paul sendiri juga sudah tidak asing lagi bahwa pengasuhan anak itu pasti urusan ibu kan. Tapi sejatinya bicara yang satu saja dalam urusan kita internal yang unit masyarakat terkecil itu adalah keluarga, sebenarnya pengasuhan itu adalah tanggung jawab kita bersama ayah dan ibu ketika kita ingin mendapatkan anak-anak yang berkualitas. Setuju. Makanya jangan sekali-sekali pengasuhan itu hanya dibebankan kepada ibu saja. Setuju, karena istri saya juga pasti akan setuju dengan itu. Karena kalau saya lagi day off, pasti saya yang disuruh mandiin anak-anak, kasih makan anak-anak. Itulah yang kita harapkan, teamwork dalam keluarga. Pastinya. Gitu kan. Oi, ngomong-ngomong teamwork nih, Ibu, gimana? Ini kok sepertinya canggih banget? Apa aja yang dimontongin sih di sini? Ini maunya belajarnya mana nih? Kalau saya udah lumayan rapi nih. Udah mulai lulus deh. Udah lumayan rapi. Sudah mulai lumayan rapi, tapi belum maksimal. Makanya kita carikan yang maksimal, gitu. Sama dengan kesetaraan, bagaimana kita bisa mencapai kesetaraan perempuan itu yang betul-betul sesuai dengan menjadi ini. Itu yang tadi yang satu lagi saya belum nemu. Okay. Harus ada upaya lagi supaya hasilnya maksimal. Okay. Harus usaha lebih keras. Sementara kita sambil ngopi-ngopi, we're gonna take a short break here on Buddy Talk, but still much more to come, so stay with us, we'll be right back after this. Hi buddies, welcome back. Still with us here on Buddy Talk as Buddy Talk goes to Bali, and I'm still having a wonderful chat with the Minister of Women Empowerment and Child Protection for Indonesia, Ibu Bintang Puspayoga. Bu, kita masih melanjuti ngopi-ngopi, dan sepertinya
Ibu udah jauh banget nih kerjaannya. So far ini udah berapa persen jadinya, Bu? Ini 2/3. Oke. Okay. Sambil kita ngobrol-ngobrol, tadi kan Ibu sempat bahas di CSW tahun ini, yang dibahas adalah yang berhubungan sama digital, sama teknologi. Sebenarnya saya mau nanya juga dari Ibu, ada adaptasi apa aja dari seorang ibu rumah tangga di era digital seperti sekarang ini? Ini pertanyaan yang bagus, Paul, karena inilah yang kita sosialisasikan ya dalam situasi sekarang ini kan. Para orang tua akan mau tidak mau, suka tidak suka, harus melek digital. Nah, kalau kita sekarang melihat beberapa kasus yang terjadi, itu tidak terlepaskan anak-anak mengakses konten-konten yang tidak terkontrol oleh orang tuanya. Makanya akan menjadi penting para orang tua ini melek digital. Nah, inilah yang terus kita sampaikan kepada orang tua, pengasuhan di era global ini jauh akan lebih sulit daripada sebelumnya. Zaman dulu saja ketika kita bicara pendidikan dan pengasuhan itu sudah perlu energi yang luar biasa, apalagi di era global ini akan menjadi PR yang jauh lebih panjang bagi orang tua. Kemudian makanya melek digital itu akan menjadi penting bagi orang tua untuk bisa mendampingi anak-anaknya, konten-konten mana yang bisa boleh diakses, mana konten-konten yang tidak boleh diakses. Kan ini semuanya, kita semua punya rumah tangga sendiri dan bisa dibilang everything starts at home gitu. Semua harus mulai di rumah tangga kita masing-masing. Nah, iya. Kalau saya kebetulan anak pertama saya emang perempuan, dia udah umur 8 dan sekarang saya udah muter otak nih. Gimana caranya untuk mengajarkan dia mengenai gender equality? Kalau ibu sendiri di rumah tangga gimana caranya untuk mengedukasi anak saya satu putra ya. Makanya kalau kita bicara masalah gender equality, bicara bagaimana kita memberikan pemahaman kesetaraan. Ketika kita bicara nasional, kita harus mulai dulu dari yang terkecil, ini adalah keluarga. Sebenarnya diskriminasi terhadap perempuan itu tanpa disadari itu lahir dari kita tanpa sengaja, para orang tua ini. Misalnya dari hal yang kecil saja, dari contoh permainan, kan dari kecil kan itu sudah dipilah. Kalau yang urusan perempuan, anak perempuan main apa, masak-memasak. Warna pink. Iya gitu. Kalau anak laki-laki mobil-mobilan kayak gitu, itu sudah dikotak-kotakkan. Nah, inilah yang perlu kita sadarkan para orang tua semuanya. Dari kecil kita sudah harus mulai memberikan pemahaman bahwa kita harus setara. Apa yang bisa dilakukan laki-laki bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi dalam ada sih memang tanda kutipnya, kalau kita perempuan kan kita punya apa istilahnya ya, sering kita bilang kan kodrat. Nah, itulah yang tidak bisa kita hindari. Kan ada kodrat yang dimiliki perempuan tidak bisa dimiliki, tidak akan mampu dilakukan oleh laki-laki. Itu saja perbedaan dalam kodrat saja. Namun dalam kodrat pun kami sampaikan bahwa kodrat perempuan itu adalah mengandung, ya, kemudian melahirkan dan menyusui. Yang lainnya kita sama kok. Laki-laki perempuan kita harapkan suatu begitu. Tapi sering saya katakan di setiap event, ya walaupun sebenarnya perempuan ini adalah kekuatan ya. Karena perempuan dari 270,2 juta penduduk Indonesia, 49,5%-nya adalah perempuan. Jadi perempuan adalah sumber daya bangsa yang luar biasa gitu loh. Makanya sumber daya yang luar biasa ini harus diberikan ruang yang sebesar-besarnya dalam mengakses, menerima manfaat, dan ikut berperan di dalam pembangunan itu sendiri. Benar. Bu, apa langkah konkret KPPA untuk mendorong disahkannya RUU PPRT? Karena kan mayoritas pekerja rumah tangga emang perempuan, itu emang kenyataannya. Ini perjuangan yang panjang ya. Kalau saya melihat ini sudah melalui proses dari 2004, perjuangan PPRT ini. Memang tadi disampaikan, kalau kita bicara PPRT dari antara berkisaran 5 juta PPRT, memang 84%-nya perempuan, 4%-nya anak. Jadi karena ada isu perempuan, ada anak, ada perempuan, ini ke PPA harus apa nih langkah-langkahnya? Nah, ini karena kita ini adalah rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, ini sudah yang mengelit nantinya, leading sektornya itu adalah Kementerian Hukum, HAM, dan
Menteri Tenaga Kerja. Okay. Tapi tetap juga ya, mungkin Paul juga nanyakan nih, Kemen PPA harus melakukan apa? Ya setiap isu perempuan dan anak memang tanggung jawab moral pasti ada dalam di kami di kementerian ini. Kami memfasilitasi, kita lakukan untuk mendengarkan yang nanti kita fasilitasikan, kami bicarakan dengan Bu Menaker dan demikian juga dengan Menteri Hukum dan HAM. Nah ini aja, memfasilitasi kemudian mendengarkan, menyerap aspirasi, arahnya kemana sih. Kalau saya melihat PPRT ini, apa yang diharapkan oleh teman-teman yang tergabung dalam Jala PRT ini kan pengakuan. Pengakuan sebagai pekerja, demikian juga berkaitan dengan mereka diharapkan mendapatkan layanan sosial, demikian juga layanan kesehatan. Itu saja, sangat simpel sekali. Tapi yang namanya rancangan undang-undang ini kan memang kerja-kerja yang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tapi kalau PPRT ini kan inisiatif DPR ya. Kita akan menunggu ini, karena ini inisiatif DPR, pemerintah menunggu dan pemerintah akan siap memberikan pendampingan yang terbaik untuk memberikan kepentingan terbaik kepada para pekerja rumah tangga ini. Baik. Tapi saya yakin juga dari teman-teman legislatif dari DPR, saya yakin juga punya komitmen yang sama, ingin memberikan yang terbaik karena mereka adalah produk hukumnya, pengesahannya di sana, mungkin perlu kehati-hatian untuk bisa mengawal bagaimana undang-undang ini nantinya implementatif. Kita kan harapkan tidak hanya regulasi kebijakan, ada kebijakan-kebijakan undang-undang hadir tanpa implementatif. Nah ini kan perlu juga kita saling menghormati. Yang jelas dari pihak pemerintah, apalagi Bapak Presiden ini sudah mendorong untuk dipercepat untuk pengesahannya. Nah kami dari pemerintah, kita kan juga sudah ada yang namanya gugus tugas dibentuk ketika sudah diparipurnakan, sudah diterima bersurat ke Bapak Presiden, pemerintah sangat siap untuk mengawal dari PPRT ini. Amin. Ada ini nih, Bu, tentunya. Terima kasih ya, Nay, banyak oleh-oleh hari ini. Oke, okay. Ini adalah table tennis paddle ya? Iya, tenis. Boleh ceritain meja dong, Bu, kenapa Nay bawain saya tenis table tennis? Apa Ibu jago main tenis meja juga? Kita dengar bahwa ini sebuah hobi buat Ibu, benar gak? Iya, hobi dan juga mengantarkan saya untuk bisa mendapatkan sekolah favorit ya. Wow. Karena kalau ini saya ikuti tenis meja ini dari pekan olahraga pelajar itu dari kelas 5 SD. Wow, ya, kan kelas 5 SD gitu, pekan olahraga pelajar kita ikuti melalui olahraga, pekan olahraga Popsi ya namanya ya, pekan olahraga pelajar ya. Jadi lupa namanya, itu saking yang lamanya. Menuju ke PON ya? Iya, salah satunya kan. Itu dari kelas 5, itu kan biasa juara tingkat kabupaten, juara tingkat provinsi, seperti itu. Benar. Kayaknya ya mungkin rezekinya ke saya, tiada hari, tiap tahun itu, ya tiga besar itu tidak pernah keluar dari saya. Wow. Gitu. sampai kapan? Sampai sekarang masih main? Masih sampai sekarang masih. Kemudian mahasiswa pun masih. Kadang-kadang kan kita ada kejuaraan antar mahasiswa sampai ke Brawijaya juga. Saya karena tenis meja. Kayaknya harus eksibisi lawan Ariel doang. Bu, kita dengar bahwa Ibu nemu jodoh juga melalui tenis meja, benar gak? Iyalah, ini proses panjang nih ceritanya. Kalau tenis meja ini apa ya? Kayaknya saya sudah mendarah daging, sangat mencintai sampai sekarang ya. Di samping ya benar kalau dibilang jodohnya itu dari tenis meja, ketika kita tahun 90 ya. Tahun 90 kita buat kejuaraan terbuka di kampus gitu. Ketua panitianya suami saya, sekretarisnya saya gitu, kepanitiaannya gitu ya. Mungkin lebih intens di sana padahal kita beda fakultas gitu. Oke. Kemudian juga tenis meja ini saya dua periode juga sebagai ketua Pemprov di Bali gitu. Wow, oke. Okay. Mungkin kalau saya ya, saya juga mungkin saya bukan atlet tapi saya sangat suka olahraga dan saya lihat banyak apa ya, hal-hal yang baik yang dilakukan di olahraga atau dari atlet yang bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari ataupun di pekerjaan mereka. Betul. Kalau Ibu sendiri ada nggak sih yang didapatkan, yang dipelajari dari tenis meja yang sekarang sebagai pemimpin juga bisa diterapkan juga?
Mungkin kalau kita bicara kita bergelut di olahraga, satu itu pasti sportivitas. Benar. Ya, itu sportivitas. Fair play, ya. Okay. Kita pasti sportivitas. Ya, mungkin kalau dalam kepemimpinan reward and punishment kepada jajaran. Saya sangat terbuka. Okay. Kalau misalnya saya perlu apresiasi, apresiasi. Kalau saya perlu tegur, tegur. Itu benar. Saya hitam putih saya jelas. Setuju gitu. Ya. Emang benar ya, sport lebih black and white ya, lebih jelas segalanya. By the way, kalau megang raket pedalnya gini, benar gimana gini, sih? Gini. Oh, oke. Okay. Berarti ini nggak benar dong? Ada juga. Ada, kan? Tergantung nyangklong. Biasanya China yang paling suka. Benar. Raket juga. Oke, tapi gini ya. Iya. Kayaknya lebih enak kayak gini. Oke, okay, anyway, we're gonna talk more with the Minister of Women Empowerment and Child Protection when we return. We're gonna take a short break here on Buddy Talk. Don't go anywhere. Hi buddies, welcome back. Sudah pindah lokasi, masih bersama Bu Menteri, tapi kali ini udah di rumahnya. Terima kasih Bu Menteri udah mengundang kita ke rumahnya. Sangat indah di sini, ada sawah-sawah di belakang. Relaxing ya? Iya, betul. Nah, sambil relax di outdoor gini, enak juga di depan kita ada makanan yang segar. Ada apa ini di depan kita, Bu? Ini ada rujak. Okay. Ini makanan favorit saya nih. Oh, gitu. Dari dulu, betul. Kemudian rujak ini ada berbagai macam buah. Demikian juga ada berbagai macam bumbu. Oke, nah bumbunya apa? Ada apa aja? Saya cuma hafal yang ini yang biasanya. Bumbu kacangnya ya. Bumbu kacang. Tapi kalau kita orang Bali lebih mungkin jarang dengan bumbu kacang. Oh gitu. Kita lebih sering pakainya itu adalah idolanya. Kita favorit kita adalah bumbu kuah pindang. Oke. Okay. Kemudian ada bumbu ini apa? Terasi, garam dan cabai. Ya, kalau orang Bali harus ada cabainya. Okay, iya benar. Kemudian ada bumbu asem. Okay. Ini tergantung buahnya, temennya beda-beda. Okay. Tergantung buah. Saya mau sambil mencicipi. Boleh, ayo, ayo. Oke. Oke, sambil kita, saya juga pengen jadi penasaran karena ibu ternyata makannya emang lumayan sehat. Favoritnya aja buah-buah dan sayur-sayur ya. Apa aja yang wajib harus ada di meja makan, Bu? Kalau makanan yang wajib harus di meja makan, kayaknya nggak ada yang spesifik deh. Gitu ya? Kayaknya saya orang gampang makannya, sangat-sangat gampang. Kalau makanan terutama yang khas Indonesia, kalau di depan meja itu semuanya saya suka. Okay. Yang penting Indonesian food. Hmm, lokal ya? Iya. Wow. Enak kan? Ini lumayan, ada... agak menipu ya, bentuknya betul, agak kayak manis-manis gitu, ternyata ada pedesnya. Betul. Kalau orang Bali, kalau makan tidak ada pedesnya, belum manis. Belum kena ya? Iya, belum kena ya. Temennya ada juga satu di sini nih yang kalau ngelihat kita makan jadi pengen ikutan ini juga. Ini setia banget ya nih. Ayo, oi. mungkin nggak boleh lama-lama sama oi, ntar saya ada co-host juga, dia mungkin bisa jealous. Okay. Namanya Stray. Stray juga sama-sama oi. Saya mau nanya sedikit mengenai tahun lalu itu adalah ibu sempat dapat pencapaian yang lumayan milestone, yang lumayan penting, di mana undang-undang TPKS akhirnya disahkan. Boleh recap sedikit nggak, Bu, seberapa penting ini dan apa aja gitu poin-poin yang bisa membantu para korban, yang berpihak kepada korban? Iya. Kalau Undang-Undang 12/2022 ini ya, tentang tindak pidana kekerasan seksual, ini bukan suatu prestasi dari saya sendiri. Ini adalah prestasi kita semua, kerja kolaborasi baik antara pemerintah, DPR, demikian juga masyarakat sipil. Tapi astungkare, alhamdulillah ini kan sudah perjuangan yang panjang ya. Itu hampir 10 tahun baru 12 April 2022 ini disahkan dan 9 Mei diundangkan oleh Bapak Presiden. Namun terkait dengan undang-undang ini masih ada PR yang harus kita selesaikan. Itu adalah aturan turunan, aturan pelaksanaannya baik melalui peraturan pemerintah maupun melalui peraturan presiden, PP dan Perpres. Okay. Nah, kalau kita melihat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini adalah undang-undang yang komprehensif ya, yang lex spesialis terhadap kekerasan seksual, dari pencegahan, penanganan, pemulihan, demikian juga pemberdayaan dan penegakan hukum.
Namun semangat daripada undang-undang ini adalah bagaimana pemenuhan yang terbaik kepada korban, gitu. Itu semangatnya yang diperjuangkan di dalam undang-undang ini. Oke, seberapa menantang atau challenging sih untuk bersosialisasikan undang-undang ini? Karena kalau dibaca satu-satu kan lumayan panjang banget, betul. Dan gimana biar supaya orang lebih sadar bahwa ini udah sekarang udah. Nah, kalau kita bicara regulasi, betul yang menjadi tantangan kita adalah implementasinya di lapangan. Sejauh mana undang-undang ini, regulasi ini implementatif di lapangan. Nah, sosialisasi ini berbagai, kalau sekarang kita kan ada media sosial ya, demikian juga kita datang ke beberapa kampus, kita sosialisasikan. Nah, terkait dengan undang-undang ini adalah kami juga membangun jejaring dengan teman-teman NGO untuk bisa berpartisipasi untuk mensosialisasikan daripada undang-undang ini. Karena artinya apa yang kita lihat selama ini kan, ketika kita bicara masalah kekerasan ini adalah fenomena gunung es yang terlaporkan. Dengan realita kekerasan ini sangat banyak. Ya, ini tidak terlepas mudah-mudahan dengan hadirnya undang-undang ini bahwa memberikan kepercayaan kemudian kepada korban, jangan takut melapor. Ketika melapor, kita sudah banyak punya payung hukum dan akan memberikan kepentingan yang terbaik kepada korban. Oke, saya kebetulan karena kita ngomongin topik ini ada dua headline, dan headline ini lumayan relevan karena terakhir-terakhir ini sering muncul di banyak media. Yang pertama adalah anak AGH yang ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus penganiayaan. Ini dia dulu headline-nya, saya kasih lihat. Ini pasti udah lihat ini sering. Saya ingin minta pendapatnya Ibu mengenai kasus ini. Kalau anak berkonflik dengan hukum, nah ini memang ini sudah mandat daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga kalau kita mengacu kepada SPPA, Kemen PPA harus hadir memberikan pendampingan kepada korban. Khusus kepada kasus ini, kami Kemen PPA, demikian juga dengan kami dengan KPAI, pada waktu itu sudah langsung ketemu dengan korban, kemudian juga memberikan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, kita juga kan jujur aja, banyak dibully ketika kita memberikan pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Karena ini kan mandat undang-undang. Walaupun anak sebagai pelaku yang akhirnya dia berkonflik dengan hukum, disinilah negara harus hadir. Anak sebagai pelaku, dia juga adalah korban. Bukan berarti proses hukumnya berhenti, ya proses hukum pasti akan tetap berjalan. Cuman ada aturan-aturan berkaitan ketika anak berkonflik dengan hukum. Dan kita juga dengan kami di Kemen PPA, deputi kami yang menangani masalah ini itu sudah intens. Sudah intens baik berkomunikasi dengan keluarga korban, demikian juga intens memberikan pendampingan kepada AG sebagai anak yang berkonflik dengan hukum ini. Kami melihat selama pendampingan ini, AG ini cukup kooperatif ya. Cukup kooperatif. Kemudian juga saya melihat dari teman-teman media berkaitan dengan, karena itu kan berkaitan dengan jejak digital, karena anak itu adalah generasi penerus bangsa kita, kita tidak ingin dia akan mengalami trauma selama sepanjang hidupnya. Setuju. Nah, ada satu lagi headline yang shocking tapi sangat berbeda mengenai Mas Becky. Dan ini kasus yang saya pertama kali dengar juga sangat mengagetkan. Bagaimana pendapat Ibu mengenai kasus? Sebenarnya kasus ini sudah kasus lama ya, dari 2017. Ketika di tahun 2019 saya baru sekali di kementerian ini, sebenarnya sudah muncul. Nah, ketika 2001 muncul lagi. Nah, di sini kita karena 2019 itu SP3 ya. Kami koordinasi dengan lintas kementerian lembaga terkait, ya ini harus kita lakukan P21. Tapi dengan komitmen bersama untuk memberikan kepentingan yang terbaik kepada anak-anak kita, nah inilah saya sangat bersyukur komitmen lintas
APH ya, aparat penegak hukum ini sudah berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara di tempat pendidikan berasrama berbasis agama, tentu kita sangat mengharapkan anak-anak kita ini aman, nyaman. Pastinya. Dan sangat amat miris, mungkin bukan kasus ini saja kan Paul, itu kan banyak kasus bermunculan lagi terkait dengan yang kita sayangkan, yang seharusnya anak-anak kita aman, nyaman, justru mereka tidak aman dan nyaman berada di tempat tersebut. Ini sudah gerakan kalau di satuan pendidikan, bagaimana Pak Menteri Kemendikbud sudah mengawal, merevisi lagi Permendikbud 82 2015 ya, terkait dengan pencegahan. Demikian juga Pak Menteri Agama untuk di satuan pendidikan seperti pesantren, kemudian madrasah, kemudian pendidikan berasrama berbasis agama lainnya, itu juga sudah dilakukan beberapa langkah-langkah yang terbaik untuk melindungi anak-anak kita ke depan. Makanya ini perlunya adalah bagaimana hulunya kita selesaikan, preventif itu akan menjadi penting sehingga kasus-kasus ke depannya bisa kita minimalisir. Soalnya sebagai orang tua juga kadang-kadang kita mikir, wah ini institusi-institusi yang harusnya kita bisa sangat percaya. Iya, gitu, betul, untuk betul. Anak kecil. Nah, mudah-mudahan akan memberikan efek jera ya. Kita kan sangat bersyukur, mungkin publik juga sudah tahu terkait dengan kasus HW. Nah, itu kan hukuman, hukuman mati, demikian juga sita harta yang dilakukan akhirnya putusan daripada hakim. Nah, kita patut bersyukur, mudah-mudahan inilah yang memberikan efek jera bagi para pengincar anak-anak yang ingin melakukan hal-hal yang tidak semestinya, yang harusnya anak-anak kita lindungi. Ternyata selama pandemi ini permintaan untuk anak, yaitu saya sebutan anak tuh untuk laki-laki di bawah umur 19 kalau nggak salah ya, kalau untuk perempuan di bawah umur 18 untuk nikah itu meningkat. Itu benar nggak, Bu? Saya juga ada surprise. Iya, itu sudah viral banget ya. Iya, kenapa ya? Itu iya. Nah, ini terkait dengan perkawinan anak, karena di beberapa daerah, karena faktor budaya juga, nah kita kan tidak bisa menyelesaikan itu satu persatu. Tapi kita juga tidak bisa melakukan kebijakan secara nasional. Karena Indonesia ini sangat luas. Beda budaya, kemudian beda karakter masyarakatnya. Nah, ini harus penanganannya kita harus disesuaikan dengan kearifan lokal daerah. Di beberapa penanganan kasus perkawinan anak ini juga, kami sampai ada praktek baik ya yang kita lakukan, komitmen daripada hadirnya tokoh agama dan tokoh adat. Tidak hanya dari pemerintahan, dari kedinasan saja, dari bupati sampai dengan kepala desa, bagaimana komitmen bersama yang kita sepakati bersama sampai dengan tingkat imam desa. Berkomitmen dalam hal pencegahan perkawinan anak dengan memberikan sanksi sosial. Ini sudah kami lakukan di Wacu, demikian juga di Bone, itu kita sudah melihat dampak daripada langkah-langkah konkret, demikian juga terkait dengan sanksi sosial dalam menekan perkawinan di usia anak ini. Bu, ini rujaknya memanggil saya terus nih, kita harus break dulu, mungkin boleh, one boleh. Final break, kita makan dulu, lanjutkan, kita ngobrol lagi when we return, stay with us on Buddy Talk. Silakan Bu. Iya. Yang belakang ya rumahnya nih ya. Iya, betul. Oke, hi buddies, welcome back still with Ibu Bintang Puspa Yoga, and we're now in a different part of her home. Bu, ini di belakang ada gamelan-gamelan Bali, benar enggak? Iya, betul. Ada apa aja di sini, Bu? Kalau ini satu paket ya. Okay. Ini gamelan Semar Pegulingan namanya. Okay. Kalau gamelan-gamelan Bali ini ya satu paket, dia ada gong kebiar, kemudian ada gamelan juga gong gede. Ya, gamelan itu namanya gong kalau di Bali ya. Kalau Semar Pegulingan ini adalah seperangkat gamelan. Kalau kita mendengarkan alunan suaranya itu lebih feminis.
Mungkin gitu. Dari suaranya, kemudian alunan suaranya, mungkin ini lebih feminis, lebih cocok lah lebih dimainkan oleh perempuan. Keren. Nah, ngomong-ngomong mengenai musik, Ibu benar nggak sih ternyata pencipta tarian Sekar Jempiring ya dan Legong Trisakti? Kalau pencipta, mungkin harus pencipta ya, saya inspirasinya. Kemudian kalau dari tariannya, kemudian tabuhannya, gamelannya itu kita kerjasama dengan seniman ya. Kalau tari Jempiring itu ketika suami saya jadi wali kota. Nah, tari Jempiring itu kita jadikan tarian maskot Kota Denpasar. Wow, dan itu prosesnya berapa lama tuh, Bu? Panjang. Kalau proses tari Jempiring tidak terlalu panjang ya. Kemudian kalau Legong Trisakti itu tarian yang baru-baru saja sekitar 14 September 2014 ya. Itu baru ketika saya menjadi ketua Wanita Hindu Dharma Provinsi Bali. Nah, kalau tarian Legong Trisakti ini kan bukan sekedar tarian ya. Ada alasan-alasan yang kita buat terkait dengan tari Legong Trisakti ini. Ya nanti pada waktu launchingnya saya memainkan sendiri ya. Tabuhannya mengiringi penari perdana ketika launching. Kebetulan launchingnya di sini. Di rumah sini dari Legong Trisakti itu. Karena tari Legong Trisakti itu adalah saktinya itu Trimurti Brahma Wisnu Siwa. Di mana tarian itu adalah para pendampingnya itu Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, demikian juga Dewi Parwati. Nah, konteks kalau kita kaitkan dengan filosofi daripada tarian ini kan filosofinya itu adalah bagaimana penyempurnaan daripada Trimurti ini. Brahma, Wisnu, Siwa melalui Dewi Saraswati, Dewi Laksmi, dan Dewi Parwati. Nah, ini adalah penyempurnaan Trimurti. Kalau kita bawa ke konteks kekinian, itu adalah bagaimana pasangan suami istri itu harus saling mengisi dan saling melengkapi ketika kita mau harmonis. Oh, itu gitu. kalau dari sisi filosofisnya kalau kita bawa ke konteks kekinian. Oke, proses kreatifnya Ibu menjalankannya seperti apa? Kan ini menerjemahkan sebuah cerita gitu. Nah, itu betul. Karena ini mungkin prosesnya sangat panjang ya. Kalau dari tariannya, konsep tarian awal pun saya sampaikan kepada yang akan menciptakan tarinya ini bahwa saya ingin di sini tidak sekedar tarian. Tapi bagaimana kita bisa memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak ketika menari, mereka juga ada mendapatkan kaitan dengan religi, budaya, demikian juga sisi agamanya. Karena tari Legong Trisakti ini adalah tarian yang sangat unik ya. Mungkin sama, pakemnya sama dengan legong-legong yang lainnya. Tapi tarian ini betul-betul kita memberikan edukasi dari sisi keagamaan. Kalau misalnya ada 3 warna setiap pertunjukan, kalau misalnya mau panggungnya besar, tetap dikalikan 3. Apakah mau 9, 12, 6, itu tergantung luasnya panggung. Karena warna pakaian ini, kalau dia ada merah, ada hitam, ada putih. Kalau merah ini kan simbol dari Dewa Brahma. Demikian lamaknya ini, kalau setiap tarian legong pasti akan sama. Saya buat beda. Itu saya cari memang yang membuatkan desainnya, tapi semua konsepnya itu dari saya gitu. Kalau misalnya Brahma dari lamaknya ini senjatanya Brahma adalah gada, ini gada. Kemudian Dewa Wisnu warnanya hitam, senjatanya cakra, di sininya cakra. Demikian juga Siwa kalau senjatanya Padma, itu Padma. Itu mungkin sangat unik banget sekaligus ketika anak-anak belajar menari, melestarikan budaya, di sana juga ada edukasi keagamaan yang kita ingin sampaikan. Oke, ngomong-ngomong edukasi, mau ajarin saya nggak sedikit tariannya? Tapi yang simpel-simpel aja mungkin. Kalau tari legong mungkin tari Bali itu pasti yang gampang itu ya, kayak gini kan. Kalau gini pasti agem kanan, mungkin gerakannya seperti gini-gini kan, gitu-gitu aja deh. Oke, gimana cara-cara? Kalau yang agak ini kalau ngagem kanan dulu, setiap tarian sih ada begitu ya. Pantat kita ke kiri, tangan kita ke sini, miringnya ke sini. Nah, masih gitu, kaki seperti ini. Ya kalau nari sebenarnya nggak boleh pakai sepatu sama sendal ya, kayak gini kan. Kan seperti itu. Gimana? Itu kurang kakinya di sini, iya.
Kemudian kalau yang ini mungkin tangannya agak pendek, ini pasti akan tinggi. Tangannya lebih tinggi gitu. Kayaknya sudah mirip. What do you think, buddies? Oh, betul. Gini. Udah mulai mukram nih. Maybe we should take a short break. Mungkin harus ajarin saya yang lebih simple. Mungkin gamelannya. Kita boleh. Kita belakang yuk, Bu. Kalau yang kalau gamelan biasanya kan mayoritas dimainkan oleh laki-laki lah. Okay. Perempuannya nari. Kemudian sekarang ini sudah banyak dimainkan oleh perempuan di Bali. Ya dong, harus equal. Okay. Kita ke sebelah sana yuk. Boleh. Let's go, buddy. Oke, Ibu, kita ambil posisi nih seperti salah satu pemain di barisan belakang. Belum, ini tidak yang paling belakang ada juga. Ada tapi belakang. Ini namanya penyacah nih. Okay. Kalau mau belajar awal mungkin ini lebih gampang karena mukulnya lebih simpel. Lebih simpel dan jarang ya. Kalau yang di depan itu agak berat. Iya, tangannya harus begini. Karena setiap selesai mukul kita harus pegang. Kalau nggak pegang dia berdengung. Gitu dia enggak, suaranya enggak bagus. Enggak terlalu lama ya. Betul. Oke. Bu, saya juga mau nanya nih, salah satu program prioritas Ibu sebagai Menteri PPA adalah pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan. Betul. Nah, boleh update sedikit mengenai progresnya enggak? Kalau kita di kementerian ini kan dapat 5 isu arahan Bapak Presiden ya. Pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan, demikian juga terkait dengan pendidikan dan pengasuhan, kemudian penurunan angka kekerasan pekerja anak dan penurunan perkawinan anak atau pencegahan perkawinan anak. Nah, terkait dengan isu pemberdayaan perempuan di bidang kewirausahaan ini, kami pun kita fokuskan. Karena bicara pemberdayaan perempuan ini kan sudah lintas beberapa kementerian lembaga, demikian juga didampingi oleh BUMN. Nah, kami fokuskan kepada perempuan prasejahtera, kemudian perempuan penyintas kekerasan, demikian juga perempuan kepala keluarga, gitu, single mom. Ya, itu yang kita fokuskan. Nah, berkaitan dengan perempuan di prasejahtera ini, kita membangun kerjasama dengan PT PNM melalui program Mekarnya. Nah, kemarin pun side event kita di CSW yang ke-67 itu side event ini, pemberdayaan ekonomi perempuan kan gitu, yang prasejahtera ini. Nah, sekarang sudah hampir hampir 16 juta. Sampai tahun ini sudah didampingi, ketika kami masuk itu ada 4,5 juta dengan 29 AO. Dan sekarang ini ada 16 juta perempuan prasejahtera dengan pendamping para AO-nya itu adalah hampir 50 ribu. Kita mengembangkan strategi 2021 ini adalah model desa ramah perempuan dan peduli anak. Itu yang menjadi fokus kami karena dari awal pun sama Paul kita ngobrol regulasi dan kebijakan sudah banyak sama perempuan. Ketika kita melihat data dan indeks, masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Artinya apa? Kita mulai dari akar rumput ini untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat. Bagaimana daripada pemerintahan desa ini sudah melibatkan keterlibatan perempuan, demikian juga anak dalam setiap aspek pembangunan. Itu yang kita lakukan. Dan yang pasti single moms itu saya baru kepikiran juga. Betul. Ternyata itu satu hal yang betul. Coba dampak COVID kemarin banyak kan yang ditinggal suaminya, jadi mereka belum siap menjadi ibu tunggal kan. Dulu mungkin menjadi ibu rumah tangga saja, tapi ada juga yang memang sebagian besar yang sudah punya usaha juga, tapi kalau yang belum punya usaha ini perlu pendampingan dari kita, minimal memotivasi mereka untuk inovasi, kreatif, memanfaatkan waktu dengan yang kita mulai dari kecil, apakah melalui membuat kue yang bisa dikerjakan di rumah sambil memberikan pendampingan kepada anak-anak. Benar. Yang kemarin bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga sekali ketika suaminya meninggal karena COVID. Ya, benar. Kalau tadi kan nari udah, makan-makan udah, ngopi udah,
saya sekarang perlu diajarin gimana cara main. Ini namanya apa? Ini namanya, mudah-mudahan tidak salah. Ya sudah lama banget setelah ini nggak pernah main lagi gitu kan. Kalau yang kalau itu terompong, kalau ini kalau tidak salah namanya juklak deh. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak salah. Ada sesuatu yang khusus yang harus dilakukan biasanya kalau kita lihat mereka main. Ini cuma dipegangnya satu tangan. Betul. Kenapa tuh? Karena tangan yang lain harus memegang ketika kita habis memukul. Katakanlah, kalau kita tidak pegang dia berdengung. Lama, jadi akan gitu. Akan menghambat suara yang lainnya tidak muncul. Jadi gitu. Dipukul terus langsung dipegang. Dipukul, pukul, pegang, baru mukul yang lainnya. Coba. Pukul, pegang, ya nanti baru mengikuti kecepatan. Oke. Wah, this has been such a great session, but we are going to play some instruments. We're almost out of time here, buddy, so thank you all for joining us for this very special one-hour episode, and I would also like to take this opportunity to thank Ibu Bintang Puspa Yoga, the Minister for Women Empowerment and Child Protection here in Indonesia. Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, loh, udah sama-sama. Kita bisa mampir-mampir rumahnya. Dan senang hati. Mari kita main musik bersama. Buddies, make sure you tune in every Saturday and Sunday night at our new airing time, 7 p.m. only on See Today for more fun episodes of Buddy Talk. On behalf of the entire crew here, my name is Paul Pelelli, signing off for now. We'll see you next time. Bye-bye. Yuk, ayo kita mulai ya. Oke. Okay. Udah ketinggalan.